Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Lilsius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada Aldita Herni yang sepertinya sengaja membuat lirik lagu dari pernyataan Ayah Rojak. Aldita Her sepertinya tak pernah habis akal untuk membuat sensasi terbaru. Mantan suami Dewi Persik itu membuat lagu yang diduga memparodikan ayah dari Ayu Ting Ting, yaitu Abdur Rojak. Lewat Instagram miliknya, Aldita Her mengunggah cuplikan video saat dia menyanyikan lagu ciptaannya itu. Aldi bahkan memberi judul lagu tersebut dengan judul Rujak Song. Kalau dilihat-lihat lagi, Aldita Her memang suka nyeleneh. Dan di sini, Aldita Her tak segan-segan memberikan judul lagunya Rujak Song. Sungguh miris ya, kelakuan artis yang sudah terkenal tapi kelakuannya masih selalu pansos nih. Kita doakan saja untuk Aldita Her biar bisa bertobat ya, karena apa yang dia lakukan mungkin menyakiti hati Ayah Rojak nih. Karena yang dilakukan Ayah Rojak untuk membela putri tersayangnya, ucapannya dijadikan parodi sebuah lagu. Dan kita doakan saja semoga Ayah dan juga Ayu Ting Ting bisa ikhlas menerima cibiran dan juga apapun yang dilontarkan oleh para netizen, terutama lagu ciptaan dari Aldita Her tersebut. Apanya, cocok gak yang diplagiatin anak saya? Kalau anak saya mah benar-benar cantik, badan juga bagus. Dari Lia Liut Brebes, pansos gitu amat. Hahaha. Aldita Her sedang pansos nih, pengen naik ke daun lagi sepertinya. Doakan saja semoga Aldita Her selalu naik daun ya. Tapi semoga kedepannya Aldita Her bisa naik daun dengan cara yang terhormat. Dan berita selanjutnya khusus untuk netizen yang bertanya, apa sih prestasi yang didapat oleh Ayu Ting Ting selama ini? Di sini Mimin akan memberikannya. Khusus untuk para netizen yang selalu bertanya nih prestasi Ayu Ting Ting. Dan di sini semoga para netizen enggak bosan ya ngedengar suara Ayu Ting Ting yang selalu disebut. Penghargaan sebagai diva sudah satu lemari, di mata haters masih aja dibilang gak ada prestasi. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Audit Dirma Pro. Pastinya buat nyehatin kulit kita. Thank you ya.